sudah oke? Sudah oke, Kak Pak. Sudah semua? Sudah semuanya ya? Iya. Terus tuh gak ada, kan kemarin tuh katanya sempat ada penolakan kan Pak, di ada 5 orang gitu maksudnya. Artinya kalau sudah oke berarti gak ada lagi kan? Gak ada lagi Pak. Tadi ya, itu yang diberitakan menolak itu yang ketemu dengan saya. Apakah berarti nanti gak ada proses konsinyasi lagi kan Pak? Gak ada, gak ada. Gak ada berarti, sesuai dengan harga yang ditawarkan? Iya. Dan tadi disepakati dalam 10 hari. Oke. Kita memberi waktu 10 hari untuk melakukan pembakaran. Berarti proyek sebelah yang jalan kakap kan segera dimulai atau akan? Sekarang sudah pekerjaan persiapan sudah dilakukan. Cuma karena mereka adalah supaya pekerjaan itu berjalan mulus tanpa, walaupun opsi kita melakukan dengan proses konsinyasi, tapi kita hindarkan dulu lah. Kita dialog, kita komunikasi, dan mereka akhirnya minta ketemu dengan wali kota. Sebenarnya apa sih Pak yang membuat warga sebenarnya sebelumnya menolak kayak gitu Pak? Ya menyangkut tentang harga. Harga ya. Tentang harga, saya menjelaskan bahwa pemerintah kota itu tidak bisa memiliki kebijakan menaikkan harga karena sesuai dengan tetap peraturan hukum penilaian itu dilakukan oleh KJPP, Konsultan Jasa Penilai Publik. Dan pengecualian dari harga itu terhadap permintaan warga hanya bisa dilakukan dengan jalan gugatan ke pengadilan. Jika pengadilan memutuskan lebih tinggi dari harga KJPP atau seberapapun angka yang ditetapkan oleh pengadilan, itulah yang menjadi dasar hukum bagi pembayaran.